Halo sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Dalam rangka gerakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan tingkat kandungan lokal dalam negeri, Dirjen Potan Kemhan Maijen TNI, Dadang Hendra Yuda, mengadakan kunjungan kerja ke PT Respati Solusi Rekatama, yang merupakan salah satu industri pertahanan yang bergerak di bidang produksi Remote Control Weapon Station atau RCWS untuk kebutuhan persenjataan TNI Angkatan Darat dan berlokasi di Cibitung, Bekasi. Nah, sobat sekalian, Direktur Utama PT Respati, Dita Yudhistira, menyampaikan bahwa mereka merupakan perusahaan nasional yang bergerak di industri pertahanan dan telah berpengalaman dalam berbagai proyek strategis nasional yang melibatkan institusi pemerintah dan juga swasta, serta terdaftar dalam mengembangkan dan memiliki teknologi Remote Control Weapon System yang merupakan sistem pengendalian senjata dari jarak jauh yang dapat dipasang di wahana bergerak maupun pada bangunan. Jadi, usut punya usut, PT Respati ini adalah perusahaan pembuat senjata RCWS yang juga telah terpasang dan digunakan pada Ranpur Anoa buatan Pindad. Adapun, menurut admin, perusahaan swasta macam ini yang perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah karena mampu mengembangkan teknologi dengan baik dan cepat. Sobat sekalian, Respati Solusi Rekatama memiliki kemampuan dalam mengembangkan desain, instalasi dan integrasi perangkat lunak, serta elektronika dan kendali. Selain itu, perusahaan ini juga ahli dalam manajemen proyek mekanik serta bergerak di bidang optoelektronik, baik dalam engineering maupun pengadaan perangkat pendukung. Sementara itu, Dirjen Potan meninjau proses produksi RCWS untuk kebutuhan TNI AD dan beberapa produk lainnya, serta fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan. Adapun, dalam kesempatan tersebut, Dirjen Potan Kemhan menyampaikan arahan agar PT Respati sebagai salah satu industri pertahanan dapat bekerja sama secara profesional dengan industri pertahanan nasional lainnya, terutama dalam upaya mewujudkan industri pertahanan yang kuat, maju, dan mandiri untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.